Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal di channel Dokter Otomotif ya. Channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling cos, ya, Dek. Gimana kabarnya saudaraku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, rezekinya lancar ya. Terus yang belum menikah saya doakan bisa menikah lagi ya, biar istrinya dua. Dan yang belum menikah saya doakan cepat-cepat menikah biar tidak karat penjalinnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan jalan-jalan ya, jalan-jalan ini mau ngantar mobil. Ini ada unit yang laku ya, SS tahun 2002, ini OTW Kroya kayak seperti itu. Langsung saja ini ya, Link. Ini saya menyediakan 2 HP untuk apa, mencari Sherlock lokasinya. Oke, langsung saja. Ikuti terus. Cing. Ini lagi OTW ya, saya sendiri ini, Link. Ya, nanti minta jemput sama temen, ini enggak ada temennya ini. Saya OTW sendiri ya ini, sambil memegang HP ya. Nanti kalau jalannya udah rame ya, tidak di video ini. Alhamdulillah ya, laporin ya, ada yang meluncur satu SS tahun 2002 ini, yang stiker ya Princess ya, SS Princess ya, Nek. Ini masih di desa saya ini, Nek ya. Ini OTW proyek kurang lebih 1 jam nanti. Belokan yang sangat tajam ya, sini di pergunungan gunung saya sendiri di sini dan ngomong-ngomong sendiri. Saya pernah lihat pulang lewat sini naik motor malam-malam jam 10 malam, gak ada orang sama sekali di sini, Lik. Walah,
cewekan. Dia lewat sini nih, dia anu ngecek mobil. Anu mobil mobil ora didol ditabak-tabak nah kae nang acan Bimaun. Hae. Untung orang tegawai konten, yang tegawai konten ya isin nyong. Ya Allah, dalane, waduh koting lu degap. Bukan iwake anak boyong nyasar temuk ya buka berapa ya kaya bok bensin bok itu iwake akan gilik jalan-jalan batu pok gilik astagfirullahaladzim lahawlawalakwata ila billah ya Allah. Kaya kaya nunggang bak ora kena nunggang pajero kaya kaya nyut-nyut bolane Pak Menteri Pak Wakil Rakyat tekniliki dalan nang jero desa nunggang mobil bak pengen ngerti dalane aduh kaya kaya nunggange pajero ya ora rasa pati gludeg nah. Sasar sasar guys kelam iki dalane pada ditutup ora bisa lewat kemlo gune pek desa apa oh ora ngerti nah kae gunung elek nembeng liwati gunung kae kene nang sawah desa apa mbuh ora ngerti serloke ora jalan ya Allah. Lah kaya nek bensin entong kepriwe lek lah. Uyuh lah ya, campur uyuh. Turi bae ya malah motor nang pinggir dalan kok kesampiak kok. Apa kau bae ya medet gawa dusung gana ora nawong. Nah. Kaya kae motor susu nang pinggir dalan gak apa bang ana wong tendo unggah nak gawa kebut ya wis mlongo. Ya sing cok palang aman dan hati-hati nek gawa motor ya dik regane ora murah motor aja saksuk-saksuk pinggir dalan konek ilang longo apa mani nek cicilan alawe jengking positane cok palang hati-hati karo barang ya halo kesasar-sasar ora genah-genah oh lewat ngendi desa apa empuh. Ya, kalau perjalanan my life my adventure ya gue. Nah, truk barang main truk ketemu nasi kopi dong. Alhamdulillah. Temu jalan utama. Jalan ding ya. Jalan ading ding ya kali. Nah. Oh, kita langsung kayak karo kaki mangun ya lewat kene sing niliki penter ora didol kaki mangun ya lewat kene petoel petoel ini sudah hampir sampai oh iya sudah hampir sampai ke alamat ternyata lumayan jauh juga ya. Ya ini dik setelah transaksi selesai ini kita akan lakukan perjalanan pulang. Ini mobilnya ditinggal ya di sini. Dadah, dadah SS Princess.
Jadi masyarakat sini ini pada jual batu, ini batu-batu yang dipecahin jadi kerikil, ini udah dikemas ini rapi lurus mawon mereka kok enak mereka saking mereka lurus mawon. Gitu kok nih kok mangke. Sumpiu kok kiri. Ya Lik, tadi alhamdulillah laku SS tahun 2002 ya di Kroya, tadi OTW Kroya ini. Ya sekarang sedang OTW pulang go home. In the go home seperti itu ya Lik ya. Ya alhamdulillah tadi laku 40 jeti ya, ya sedikit-sedikit yang penting berkah gitu ya Lik ya. Ya oke, terima kasih ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.